kita akan mengunjungi, konon katanya ini tempat sangat angker dan ini bangunan tua cabang puskesmas yang ditutup. Katanya di tempat ini dulu ada yang melahirkan, yang meninggal menurut sebagian orang. Tempat ini begitu angker dan banyak kasus yang terjadi. Kita akan buktikan kekuasaan Allah bahwa apapun termasuk makhluk halus semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, katanya ini bangunannya. Kita akan melewati tempat yang lumayan sepi. Lumayan sepi. Tang, kau jalan nak, Tang? Tang. Ayo antar jalan nak. Kepada kawan-kawan sekalian, kita tidak perlu takut kepada makhluk apapun selama kita bertujuan baik. Dan jika benar dulu di sini ada yang meninggal, kita akan doakan sama-sama. Semoga yang meninggal di sini Allah memberikan rahmat kepada mereka-mereka yang meninggal di sini. Ayo, Tang, oleh mana, Tang? Dan kita hadiahkan Fatihah untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikamidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdina surat al-mustaqim. Surat al-adina al-anta alihim. Al-mahdubi alihim al-adolin. Supaya arwah-arwah mereka mendapat kiriman hadiah Fatihah dari kita. Nah, ini jalannya pun terjal karena ini emang jalan sepi. Ada suara bergemuruh. Kayaknya ini bangunan udah lama gak dipakai. Konon katanya cerita mistisnya begitu dari warga sekitar. Ini ditutup karena selalu banyak korban. Selalu ada saja yang meninggal di tempat ini. Sekali lagi kita wajib meyakini siapapun makhluk di jagat raya ini atau di luar sana pun tetap semuanya dikerahkan dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita berniat baik, berperilaku baik, apapun makhluk tidak akan bisa memberi madarat dan manfaat. Tidak boleh takut kalau kita dalam kondisi niat yang baik dan cara yang baik. Mana ada penampakan nih. Kaget banget sih, nah, semua orang-orang kaget banget.